Upin, Upin. Wah, Visi. Ada apa, Visi? Kamu masih pagi sudah ada di halaman rumah aku. Ah, Upin, aku bosan di rumah sendirian. Wah, kenapa kamu sendirian? Emangnya mama papa kamu ada di mana? Wah, mereka pergi ke luar rumah. Mereka sedang ada tugas di luar kota, Upin. Oh, begitu. Wah, terus kita bagusnya buat apa ya hari ini? Wah, Upin, kita bermain yuk. Bermain petak umpet. Ah, petak umpet. Boleh juga sih. Tunggu, aku mau lihat apakah bola basketnya aku taruh di sini ya kemarin. Aku pengen main basket sebenarnya. Nggak ada, guys. Wah, aku ngantuk sekali, Visi. Wah, Upin, kamu ngantuk? Iya, aku masih ngantuk nih. Kurang tidur semalaman. Tapi, ayo, kita main petak umpet sekarang. Siapa yang sembunyi, siapa yang mencari, Visi? Wah, kamu saja dulu yang sembunyi. Biar aku yang cari. Wah, itu si Esan, dia lagi santuy. Oh, iya ya. Ayo kita panggil dia bermain. Esan. Upin, iya. Kenapa, Upin? Oh, Visi juga. Esan, ayo kita bermain petak umpet yuk. Mumpung kan kita hari ini libur. Wah, Upin, aku gimana ya? Boleh deh, boleh. Ayo kita bermain. Wah, oke deh. Ayo, ayo. Ayo, Esan, ayo. Iya, iya. Ayo, Visi. Iya, iya, Upin. Cepat, cepat. Jadi, aku yang akan sembunyi, kalian berdua yang akan mencari ya. Wah, oke, oke. Boleh begitu, boleh. Oke, kalian hitung sampai 10 baru kejar aku. Siap? Siap, Upin. Siap, Upin. Oke, oke. Aku akan lari, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waduh. Lari, guys. Lari cepat, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, guys. Apakah mereka bisa menemukan Upin? Wah. Sembunyi di mana ya, guys? Oh, ya ampun. Visi sudah menemukan Upin, guys. Mana Esan? Oh, itu dia di sana. Upin, kamu lama sekali sembunyinya. Cepat dong. Ah, iya, iya. Oke. Sekali lagi ya. Iya, iya. Sekali lagi. Oke, guys. Ampun. Terusnya kita naik di sini, guys. Guys. Sembunyi di sini, guys. Nah, tunggu, guys. Esan, tunggu, kalian jangan dulu ikut-ikut aku. Oh, iya, iya, Upin. Oke. Waduh. Ternyata cepat sekali. Oke. Aku sembunyi lagi ya. Guys, Esan, tunggu, guys. Aku sembunyi lagi ya. Yo, yo, cepat-cepat. Oke. Kita harus sembunyi lagi, guys. Ya, kita cari jalan untuk sembunyi, guys. Waduh, Esan sudah lihat, guys. Lari lagi, guys. Lari lagi. Cepat, kita lari. Apakah mereka bisa mengejar Upin? Wah, guys, ternyata mereka cepat sekali, guys, ya. Oke, kita berputar dulu, guys. Oke, kita akan lompat ke sini, ke atas sana, guys. Nah. Mau jadi sini, guys.
aman ini guys. Oke, sekarang kejar aku, Ihsan dan Visi. Wah, Upin ada di mana ya? Di mana dia? Wah, kalian lihat guys, si Visi di sana. Wah, Visi kebingungan guys mencari Upin. Ihsan di mana guys? Mana si Ihsan? Lihat mana Ihsan guys? Oh itu guys, Visi dan Ihsan ternyata di situ. Mereka nggak tahu kalau Upin ada di atap, guys. Mereka kalian kabut, guys ya. Wah, Ihsan, di mana si Upin sembunyi? Kenapa dia bisa menghilang seperti itu? Wah, iya, Visi. Padahal aku tadi mengikutinya, Visi, kamu tahu. Tapi tiba-tiba dia menghilang. Wah, kasihan deh kalian. Apakah kalian sudah menyerah? Wah, itu suara Upin. Yo, itu suara Upin. Kalau udah menyerah, aku kan keluar. Wah, sepertinya dia di dekat sini. Di mana ya dia, Visi? Aduh, tegasin guys, Visi. Visi sembunyi di sini, guys. Ayo kita sembunyi di sana. Pelan-pelan, guys. Aku di sini. Wah, itu suara Upin. Yo, itu suara Upin. Cari dia, cari. Wah, aku sembunyi lagi, guys, kalau begini, guys. Ayo, teman-teman, cari aku. Wah, Upin. Oh, kami sudah cari-cari kamu ini. Tidak ada. Udah, kami menyerah. Kalian menyerah? Oke. Nah, kita begini. Ihsan, Visi, aku di atap tahu. Wah, kamu di atap? Iya, aku dari tadi di atap. Ya ampun Upin, kami kira kamu sudah hilang. Wah, kalian ini, kalian harus belajar, banyak belajar sama Upin kalau mau main petak umpet. Ayo, ayo. Wah, oke teman-teman, itu saja cerita Upin, Visi, dan Ihsan ya, bermain petak umpet di halaman rumah Upin. Kita bertemu lagi nanti. Dadah.